aku harus cepatnya mendapatkan pedang sakti itu untuk kuserahkan kepada guru. Siapa wanita itu? Dari penampilannya, aku yakin perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Dan dia pasti mempunyai tujuan datang ke tanah Pajajaran. Sampurasun. Maaf, Nyai. Nyai terlihat seperti bukan orang Pasundan. Kalau aku boleh tahu, apa tujuan Nyai datang dan menginjakan kaki di tanah Pasundan ini? Itu bukan urusanmu. Maaf, Nyai. Aku hanya sekedar bertanya. Dan sebagai orang asing, harusnya Nyai bersikap sopan terhadap pribumi. Aku tidak akan melakukan hal itu. Karena aku tidak pernah tunduk pada siapapun. Ditanya baik-baik, malah menjawab dengan kasar. Sepertinya, kamu harus diberi pelajaran. Kurang aja. Kalau begini caranya, aku bisa buang-buang waktu dan tenaga. Lebih baik aku menghindari mereka. Jangan dikejar, Jang. Kang, coba lihat itu, Bang. Bukannya itu tapak urung, si penyihir itu. Kenapa dia ada di sini ya, Kang? Iya, sepertinya dia buta. Iya, ya. Mungkin itu akibat dari peperangan itu. Makanya dia jadi buta, Kang. Berarti ini kesempatan kita untuk balas dendam, Kang. Benar. Mumpung dia buta. Ayo, habisi dia rame-rame. Ayo. Siapa kalian? Saja. Aku tidak terima dengan perlakuan ini. Ingat, aku akan membalasnya. Dan aku harus mengembangkan kesaktianku kembali. Oh, apa lagi kamu bocah? Diam! Terbuka! Ayo kita keluar! Ayo! Mau kabur kemana kamu? Thank you.
Bagaimana kalian bisa tertipu oleh bocah sekecil itu? Maaf, Raden. Ini memang kesalahan kami. Kami pantas untuk dihukum. Ada apa, Raden? Mahesa melarikan diri dari penjara. Mahesa kabur dari penjara. Aku harus melaporkan ini pada Yanda Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Mahesa adalah tanggung jawab hamba. Izinkan hamba yang pergi untuk mencarinya. Hamba berjanji, Gusti Prabu. Hamba akan menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Silakan, Nyai Sekarwangi. Terima kasih, Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Apa yang aku lakukan? Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan pedang sakti itu? Seandainya ada rasa, tentu aku tidak bingung seperti ini. Masa dia pasti punya seribu cara dalam akal. Tapi untuk membebaskan Mahesa dari penjara Pajajaran sama saja dengan bunuh diri. Baiknya biar aku cari sendiri saja. Mahesa, ayo kembali ke Pajajaran. Tidak, aku tidak mau. Mahesa, jangan paksa Bibi untuk berbuat kekerasan. Aku tidak peduli dan aku tidak takut padamu.